Surya. Surya. Alright guys, sekarang ni kita nak ambil kunyit ni. So, kita tengok ada apa. Kuat atau tarik? Ya. Oh, tu dia. Nampak? Kunyit ni. Di dalam ni ada lagi yang patah-patah. Yang kunyit hidup. Kurik lagi. Dalam ni banyak lagi guys. Ha, ni. So ada lagi besar tu. Tak ada, kita rubuhkan dulu enggak lah. Tu. Nampak. Gaga ni, kita tunjukkan untuk buat dah tinggi ni. Gaga ni, buat dah tinggi. Nampak gaga. Dia ha. Oh. Banyak. Kena kamu kembur tepi je dulu. Satu dia ni satu ni kena kombo-kombo sebelah sini kita buat dia mungkin satu pokok yang sama dia banyak pokok ni dia kita tanggalkan yang ni ubi yang sama ni dia tu. Kita akan keluarkan satu ubi yang besar ni. Okay guys, sudah. Oh, nampak tu. Dah boleh niaga kat pasar tani tak? Tu dah ha. Banyak kan. Tanah-tanah dia aduh, tanah dia buang. Banyak tu. Tu dah boleh bagi. Ini kat sana pun ada gitu. Banyak tu situ tak dicabut lagi. Mak punya potong daunnya je. Tebas. Pegaganya ambil cara yang timbang kasi siapa nak. Tapi cari kat ni kat pegaga tu tau. Rajin kita kat tanah apa rajin dapat hasil. Kalau malas tak dapat benda pun. Sini nak sini. Ni korek dulu. Korek juga. Bukan cangkul kan? Okay, mak pula. Mak pula.
Tu dia. Tu dia. Paling besar. Dia boleh masak dia lah. Ini hidup kan. Apa nyau? Pelik tengok. Nyau. Ui. Dia siram hari-hari pun tak lagu kat kan. Tak ada orang siram mana. Kunyit tak payah siram. Ya, kalau siram dia isi dia ni. Kat rumah siram hari-hari dia. Betul tak? Isi dia leput. Oh, tak pernah siram lah ni. Okay, alhamdulillah tengok ni ada dua baldi dekat kunyit. Kunyit hidup dia. Korang dah tengok. So tak tahu ni nak buat apa. Nak jual ke nak bagi orang. Ini kunyit hidup. Tengah masak. Alright guys.